Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 yang lalu, diperkirakan pada pukul 00.30 WIB, telah terjadi kebakaran di wilayah Kelurahan Rawabunga dan Kelurahan Bali Meser Jatinegara, Jakarta Timur. Pemukiman warga dengan bangunan semi-permanen yang tercatat 129 rumah hangus dilalap si jago merah. Dari salah satu keterangan saksi yang menjelaskan bahwa ketika sedang tidur mendengar ada suara teriakan kebakaran, sehingga saksi tersebut sontak terbangun dan melihat api sudah menyala dan membakar rumah warga. Kemudian, warga langsung berusaha melakukan upaya pemadaman dengan air seadanya. Setelah itu, datang petugas dinas pemadam kebakaran dengan menggunakan 21 unit mobil dinas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.